Doa lanjutan pelepasan pribadi. Roh Kudus, Roh kebenaran, Engkau mengetahui semua kebenaran atas hidupku dan keluargaku. Selidiki aku dan keluargaku. Aku izinkan Roh Kudus hancurkan dan cabut paksa semua buah iblis dan tempat berpijak iblis dan roh jahat yang ada di dalam hidupku. Seumur hidupku, aku mau jadi bait Allah, dipenuhi Roh Kudus dan menjadi milikmu seutuhnya. Aku buka seluruh area hidupku kepadamu Tuhan Yesus, dan aku pakai kunci kerajaan surga untuk membuka seluruh area hidupku yang terkunci, dan aku minta dihancurkan belenggu-belenggu di seluruh area hidupku. Bebaskan aku Tuhan, di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada kebebasan. Aku mau mendapatkan kemerdekaan di dalam Yesus. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.